Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat teknologi, jika sebelumnya saya pernah berbagi tutorial cara COD melalui ID Express, cuma itu hanya cara secara garis besarnya ya, tidak detail. Nah, pada kali ini saya ingin berbagi cara COD dengan ID Express yang lebih detail, mulai pengiriman sampai pencairan dan itu sudah pernah saya coba dan kesimpulan saya memang nggak ribet sekali, sama sekali ya karena saya mulai pengiriman sampai pencairan itu nggak perlu keluar rumah sama sekali langsung nah, saja ya kita lihat eh, pengalaman saya COD melalui ID Express ini saya chat ke adminnya waktu pagi-pagi bisa ambil di Kalipareka ada dua paketan sebenarnya nggak ada minimal jumlah paketannya ya. Satu pun itu diambil sama kurirnya. Mau COD maupun tidak COD diambil sama kurirnya. Karena saya juga sudah pernah uh, kirim COD ataupun tidak COD. Satu itu diambil sama kurirnya. Terus kurirnya, kurirnya menjawab. Baik kak, siap. Habis itu saya bertanya lagi. Kira-kira pick up jam berapa kak? Soalnya saya mau ke pos yandu ngantar anak. Terus admin ID Express menjawab sekitar jam 2-an, Kak. Ini walaupun pick up-nya jam 2 siang ya. Ini biasanya pengirimannya bahkan seringnya ya hari itu juga. Mungkin di ekspedisi lain kalau pick up-nya sudah di atas jam 2, itu bisa jadi pengirimannya besoknya. Tetapi ini hari itu juga dan itu sangat sering sekali saya lakukan hari itu juga. Baik, Kak. Habis itu kita lanjut Nah, ini Kak nanti paketan yang ini sistem COD apa bisa. Nah, ini saya sudah mengatakan pada adminnya bahwa ada satu paketan saya yang COD. Lalu adminnya menjawab COD harga barang plus ongkir ya, Kak. Artinya nanti kalau harga COD-nya harga barang plus ongkir itu harga barangnya sama ongkirnya ditanggung oleh pembeli ditanggung oleh penerima di tujuan sana. Yaitu sebenarnya kesepakatan saja ya. Dan yang perlu diingat ya, bahwa kalau COD melalui ID Express ini, selain harga barang, kemudian ongkir, ongkir itu terserah, mau kita bayar duluan sebagai penjual, maupun ditagihkan di penerima atau pembeli, itu bisa juga. Dan yang ketiga, jangan lupa ada VCOD. Ini semua ekspedisi saya rasa ya, hampir semuanya ada VCOD. Kecuali kalau kita melalui e-commerce. Itu biasanya mungkin nggak ada ya. Tapi kalau melalui ekspedisi, itu biasanya memang ada yang namanya VCOD. Cuma besarnya mungkin berbeda-beda. Kalau untuk ID Express ini, besarnya sebesar 2,5%. Ini nggak tahu saya kenapa kok 2,5% atau mungkin memang sengaja biar sama dengan zakat atau gimana saya nggak tahu yang penting 2,5 dari harga barang bukan dari harga barang tambah ongkir bukan tapi dari harga barang saja lalu adminnya melanjutkan bisa kak sertakan harga barang di paketnya ya kak jadi teman-teman jangan lupa untuk selalu mengisi atau menuliskan harga barang di paket yang mau di COD kan melalui ID Express. habis itu saya menjawab oke. Okay. Nah ini memang pilihannya sekali lagi. Ongkirnya saya bayar di sini kak. Ini ongkirnya saya bayar di sini. Jadi pembeli atau penerima hanya ditagih harga barangnya saja. Kalau ini kesepakatan ini karena saya kesepakatannya sama pembeli itu mengatakan free ongkir maka ongkirnya saya bayar di sini. Tetapi kalau ingin ditagihkan maksudnya nggak nggak free ongkir ya artinya ditagihkan ke pembeli itu bisa juga nanti jadi pembeli akan dapat tagihan harga barang ditambah ongkir ditambah fee COD fee COD juga kesepakatan mau dibayar oleh kita sebagai pengirim atau penjual juga nggak masalah bisa semuanya bisa disampaikan kepada admin id expressnya kemudian adminnya melanjutkan berarti yang ditagihkan harga barangnya saja ya kak artinya kalau memang ongkirnya saya bayar berarti cuma harga barangnya iya harga barang saja saya bilang begitu kemudian eh, adminnya melanjutkan oke okay, baik kak hmm. Ini enggak terlalu penting ya. Langsung aja kita kita cari nah, ini juga kalau ada kelebihan-kelebihan ongkir itu ternyata eh, bisa kita pot dipotong ongkir yang akan kita kirimkan selanjutnya ya. Jadi misalkan ongkirnya ternyata lebih 2000. Artinya uang kita di ID Express ada 2000. Terus kita mau kirim lagi bisa dipotong 2000 nanti. Semuanya ada hitungannya kalau di ID Express. Oh iya kak, bisa. Lalu admin ID Express mengatakan, kak, ini yang COD harga barang saja, fee COD-nya ngikut ke pembeli apa kesampean? Nah, ini ditanya, fee COD itu ditanggung siapa? Kalau ditanggung kita, dan kita belum membayar, jadi ongkirnya saja cuma kita bayar, nanti berarti waktu pencairan harga barang dikurangi, dari VCOD, karena kita yang nanggung VCOD, tetapi kalau pembeli yang nanggung VCOD, jadi nanti harga barang ditambah VCOD. Cuma 2,5% ya, kalau menurut saya sih, ya sedikit lah, ya hampir sama dengan ekspedisi lain ini saya jawab ke pembeli kak baik kak siap jadi total yang ditagihkan customer 46.500 ya kak 46.500 itu berarti harga barang ditambah fee COD karena pembeli yang akan membayarnya iya kak minta nomor resinya ya kak baik ditunggu kak ini sudah dapat nomor resinya ya nah inilah yang langsung nah ini pencairan uang COD 45.500 ya Kak, bisa minta tolong kirimkan rekeningnya ya Kak. Jika sudah cair segera saya transfer uang COD-nya. Uh, jadi kalau pembeli atau penerima sudah bayar uangnya sudah bayar uang barangnya. Kemudian kurirnya sudah menginput di ID Express tujuan sana, maka akan ada pemberitahuan ke kita bahwa uang COD-nya sudah masuk. Kemudian kita akan dimintai nomor rekening oleh ID Express. Setelah kita kasih nomor rekening langsung admin ID Express-nya yang akan nah, yang akan mentransfernya. Selamat sore kak, saya dari ID Express Dono Mulia mau infokan bukti transfer uang COD atas nama ya, ya ini. Jadi setelah itu admin ID Express akan langsung transfer ke rekening kita. Pencairannya seperti itu. Mungkin kalau di ekspres, eh, eh, ekspedisi lain yang pak yang di sana sudah by sistem ya, yang sudah punya aplikasinya itu biasanya masuk ke rekening aplikasi. Tetapi ini langsung ke rekening kita. Kalau di aplikasi lain yang pakai aplikasi itu mungkin di rekening aplikasi kalau kita mau cairkan juga harus transfer dulu ke rekening kita. Kalau ini langsung ke rekening kita. Ya, jadi begitu saja ya, mudah. Terima kasih banyak kak. Nah, jadi kesimpulannya saya mulai kirim itu nggak keluar rumah. Kurirnya yang ngambil ke tempat saya. Padahal jarak ID Express ke rumah saya itu sekitar 12 kilo lebih, mungkin bisa 15 kilo, tapi diambil walaupun satu atau dua. Kemudian pencairannya pun saya juga nggak perlu repot-repot ke cabang ID Express terdekat dari rumah saya. Tetap langsung saja dimintai nomor rekening, kemudian langsung ditransfer saat itu juga. Nah, ini mudahnya COD melalui ID Express. Kalau menurut saya sih ini simple, nggak ribet dan selama ini aman saja, tidak pernah ada uang saya yang enggak nggak sampai nggak cair, nggak pernah selalu cair. Nah kalau teman-teman punya pengalaman tentang COD melalui sebuah ekspedisi, silahkan mungkin taruh di komentar ya. Kita berbagi. Barangkali memang lebih lebih mudah atau lebih simpel lagi atau VCOD nya lebih murah lagi itu saya juga ingin mencobanya terima kasih atas perhatiannya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh